Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pedal Pio Moto. Oke Mas Bro, di kesempatan hari ini saya akan memasang, yaitu memasang angker dinamo starter. Dan dinamo starter ini menurut saya ini agak aneh karena saya baru menemukannya. Dan di sini ada 4 areng, yaitu 4 areng atau bristle. Dan sini saya mau mempraktekkan gimana caranya untuk memasang angkernya ini di sini Mas Bro. Karena ini agak angel atau repot dikit karena ada 4 bristle atau areng. Untuk mencari mudahnya yaitu tak ikat pakai ini. Ini kawat spool. Oke Mas Bro, kita mulai gimana caranya untuk mudahnya memasang bristle atau angker dinamo starter. Dan ini dinamo starter ini biasanya punyanya motor Thunder 125 atau Vespa yang modelnya juga kayak gini, yaitu 4 bristle atau 4 areng. Kalau 2 masangnya tuh gampang, kalau 4 itu lebih susah dikit. Ya ini, yaitu langkah pertama kita masukin satu dulu ini ke rumahnya, dan di dalamnya udah ada pernya. Kita masukin satu ini. Nah, kita ikat pakai ini Mas Bro ya, kawat. Kita ikat. Kau rinduku, kau sayangku, dan kau cocokku. Begini. Dan selanjutnya juga begitu. Begini juga. Kita ambil satu kawat lagi, kita masukin, kita tarik, kita tekuk ke bawah, dan diikat lagi. Dan seterusnya. Kita lihat, kita tata lagi. Oke, kalau udah semua ini tinggal masukin. Ini ngikatnya saya seperti ini. Selanjutnya tinggal masukin. Lebih gampang kan Mas Bro ya. Nah, tinggal ngupas lagi, dilepas lagi kawatnya. Oke, selanjutnya tinggal ngerakit lagi. Nah, kita cari topnya lagi Mas Bro ya. Dan ini biasanya tandanya ini ketemunya ini garis. Selanjutnya tutupnya. Kita lihat nih ringnya nih pastiin ada. Kita tes puter. Nah, kita tes nyala apa enggak. Oke, kita tes nyala apa tidak. Oke Mas Bro, begitulah caranya saya untuk memasang dinamo starter, yaitu yang memakai bristle 4 atau areng 4. Yaitu biasanya ini dinamo starter buat motor Thunder 125 atau Vespa. Nah ini buat Vespa itu Mas Bro. Oke, terima kasih Mas Bro, salam dari saya Pedal Pio Moto. Mantap.